Hai guys, hari ini hari Minggu, tanggal 8 November 2020, kita lagi di base camp. Itu base camp kita yang kemarin udah selesai dibongkar guys, jadi di situ sudah selesai semua. Kita bakal buat yang baru, ada perencanaan untuk buat yang baru, cuman belum tahu guys, rencananya sih di depan sana. Nanti kita bakal kasih tahu base camp baru kita. Dan guys, kita juga lagi ada persiapan, katanya ada perlombaan lagi, cuman masih belum pasti, kita belum tahu masih tempatnya tuh di mana, jadi kayak kita persiapan aja guys, takutnya ada mendadak lagi dipanggil untuk pertandingan. Jadi kita lagi nyetel mesin besar kita di sana, itu Bro Leo, mekanik kita, mekanik andalan kita, lagi setel mesin besar kita yang bakal dibawa ke pertandingan. Dan itu yang mesin kecilnya guys, langsung ditangani sama jokinya, Predator 77 dan Predator 94. Kalau yang di sana itu untuk Predator mesin besar. Di sini kalian bisa lihat, kita udah kenalan kemarin, kalau ini tuh mesin besar punya perahu, yang ini Predator 77 dan yang di sebelah sini ada Predator 94 guys. Kita lagi persiapan. Seperti yang kalian lihat di sini semuanya pada sibuk guys, karena kita itu mepet banget juga sih waktunya. Takutnya besok itu benar-benar jadi pertandingan, jadi kita harus benar-benar persiapan guys. Itu untuk apa bro? Bisa buat panci untuk dijadikan pak guys. Banyak orang tahu, banyak sih orang tahu ini. Malahan bukan cuma bikin drip pak, pak api itu banyak kerjaan loh. Jadi ini cara mengambil pak yang baik dan benar dari panci guys. Panci bekas tentunya ya guys. Bagus juga kalau panci yang di toko masih baru. Lebih bagus, lebih berkualitas lah. Oke, setelah kita gunting bagian panci yang kita butuhkan untuk bikin pak dari knalpot Predator 77, kita ratain dulu, kita pukul-pukul sampai dia jadi lepe dan rata guys permukaannya, kayak gini. Setelah rata seperti ini, kita bakal siap-siap untuk cetak paknya di knalpot dari Bro Mika punya mesin Predator 77. Dan Bro Leo sedang memantau mesin besar kita dalam perbaikan, masih belum terlalu sempurna guys. Jadi semua harus dalam pantauan, kita lengkapi satu persatu sampai selesai semua keperluan mesin kita guys. Ini pak kan? Jadi ini nanti guys, itu dibuka, nanti dicetak dulu, nanti pakai ini untuk jadi paknya. Dan guys, sudah dilepas sama Bro Mika, itu mesinnya Bro Mika, Predator 77, mau dicetak itu yang ininya guys. Sudah selesai dan kita ratakan seperti ini, dan setelah itu kita bakal tempelin ke mesin guys, dicocokin lagi terakhir kali sebelum ke mesin. Sudah selesai dibuat, sekarang waktunya kita pasang kembali ke situ guys. Akhirnya
Akhirnya untuk mesin Predator 77 sudah selesai diperbaiki dan disempurnakan guys. Dan Predator 77 besok siap mengikuti pertandingan. Sekarang kita selesaikan tugas yang lainnya untuk mesin Predator 94 dan untuk mesin besarnya guys. Oh ya, karena mesin Predator 77 sudah selesai diperbaiki dan disempurnakan, sebentar lagi kita bakal ngetes bersama Predator 77 langsung di Sungai Kayan. Sebentar lagi kita bakal turunin perahu dan mesinnya Predator 77. Ditunggu guys.